Jadi dia tuh bahannya nggak terlalu tipis, tapi nggak tebel juga. Jadi bahannya tuh kayak adem. Halo. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini aku lagi-lagi mau nge-haul baju dari Shopee. Nah ini paketnya belum aku buka sama sekali, jadi kita buka sama-sama. Ini kalau nggak salah ada 4 baju gitu. Ingat plastiknya jangan dirusak. Jadi kita bisa pakai lagi nih plastiknya. Nah, jadi baju-baju yang aku beli di haul kali ini tuh semuanya baju kemeja polos atau blus polos. Harganya di bawah 60.000 karena emang aku nyari harga yang nggak terlalu mahal biar kalau misalnya kalian pengen beli tuh nggak boros gitu ya. Ini tuh aku beli yang warna-warna yang aman dan warna-warna yang netral biar bisa dipakai dan dipadu-padanin sama celana yang warna yang lain sama jilbab yang warna lain gitu biar aman gitu ya kalau mau mix and match. Jadi yang pertama ada ini, nanti untuk harga lengkapnya bakal aku taruh di video. Terus kalau kalian mau beli juga, kalian bisa klik aja link yang ada di description box, nanti aku bakal taruh link pembeliannya di sana. By the way, ini aku belinya satu toko biar free ongkir gitu dan nunggunya nggak kelamaan. Yang aku suka itu mereka ini tuh ukurannya nggak terlalu kecil, jadi buat aku yang agak montok ini tuh bisa masih muat gitu. Nah ini tuh warna navy, biru navy. Ini dia polos biasa gitu, tapi ada detailsnya di sini. Jadi kayak ada lipetan gitu. Dan lipetannya juga bisa dibuka. Tapi ada jahitannya gitu di sini, jadi cuma dibuka aja kayak gini. Ini tuh sebenarnya di kamera tuh kayak kelihatannya biru terang gitu kan, agak terang, cuman aslinya tuh lebih gelap, jadi lebih netral menurut aku warnanya. Nanti bakal aku coba di video kalau dipakein ke aku kayak gimana gitu ya. Untuk kemeja yang ini terlihat loose dan bahannya jatuh banget, pakainya kayak cantik banget gitu kan. Dia ada kancingnya di bagian depan, busui friendly juga. Bisa banget dipakai buat meeting atau buat ke kantor. Dan yang aku suka ini, mereka pakai real picture. Jadi foto produknya sama barang yang sampai itu sama sekali 100% mirip. Jadi itu salah satu nilai plus juga. Terus untuk yang kedua ini polos juga. Tapi ini warna off-white gitu, putih gading. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau yang ini tuh lebih panjang dari yang sebelumnya. Dia kayak kemeja. Apa sih namanya? Kemeja santai gitu, kemeja tapi santai, casual but formal, formal casual, casual formal. Jadi ini tuh bisa dipakai buat kayak meeting online atau misalnya kalian lagi work from home gitu bisa dipakai gitu ya. Harganya murah, polos, nggak macem-macem, terus warnanya juga netral, jadi cocok banget gitu ya. Ini tuh ada detailsnya di bagian dada kayak gini, tuh lihat mana sih? Kayak ada garis jahitannya gitu di bagian dada, nanti bakal aku kasih detailsnya. Nah, terus di sini tuh juga ternyata ada, ini kan lengan panjang biasa nih, tapi kita tuh bisa ngelipet gitu. Kalau misalnya kalian nggak berhijab, kalian bisa lipet gulung lengannya kayak gini. Dan di sini ada kancing yang kayak tadi, yang kayak sebelumnya itu tuh buat disangkutin di sini. Bentar ya. Nah, buat disangkutin kayak gini tuh biar kayak cewek-cewek lucu gitu. Bahannya tuh bagus banget ya menurut aku. Jadi dia tuh bahannya nggak terlalu tipis, tapi nggak tebel juga. Jadi bahannya tuh kayak adem. Ini aku styling dua model. Yang pertama dia dikeluarin, jadi dia terlihat seperti outer. Mungkin karena badanku petit juga, jadi pakai ini tuh kelihatan pakai outer. Kalau kayak gini lebih santai dan bisa dipakai buat main gitu. Tapi sekarang lagi corona, jangan keluar-keluar dulu ya. Nah, yang kedua aku coba masukin, ternyata juga cakep. Menurut aku ini lebih rapi dan terlihat lebih formal, tapi tetap nggak formal-formal banget. Cocok banget buat kalian yang suka simple, tapi terlihat elegan. Nah, terus yang berikutnya warna hitam, warna netral, paling netral sejuta umat. Tapi untuk yang ini tuh dia lebih feminin, jadi dia ala-ala kayak ada rempelnya gitu, details rempelnya di dalam sini, di tengahnya sini. Terus untuk kerahnya dia nggak ada kerah, jadi kayak kerah apa sih ini, kerah Cina ya, kerah Cina apa kerah Jepang sih ini kayak gini. Jadi ini enak banget kalau dipakai buat para hijabers karena
Kalau aku pribadi sih nggak terlalu suka yang ada kerahnya, karena percuma juga nggak kelihatan kan ketutupan hijab gitu. Terus ini busui friendly juga, say. Jadi kancingnya di depan, tapi kancingnya ini warna putih, jadi dia tuh kayak bikin aksen gitu loh, jadi kelihatan elegan namun manis gitu. Apa sih? Terus dia juga ada kancingnya di sini, jadi nggak bakal merosot-merosot gitu, bun. Ini kalau ini tuh kayak ceruti gitu bahannya, tapi dia kayak bahan-bahan pasmina gitu, cuman dia lebih tebal gitu, jadi nggak nerawang. Tapi karena warnanya hitam juga, jadi nggak masalah sih. Terus menurut aku jahitannya juga rapi, untuk harga 60 ribuan tuh rapi ya jahitannya, nggak yang keluar-keluar dan nggak apa sih namanya, nggak brodol gitu, nggak lepas gitu. Tuh bagus banget kan, menurut aku meskipun harganya murah, tapi nggak kelihatan murahan sama sekali. Kalau yang ini modelnya lebih feminim daripada yang sebelumnya. Kalian juga bisa padu-padankan sama rok kalau kalian gak suka pakai celana, tetap kelihatan bagus juga. Terus ini untuk yang terakhir, aku pilih warna yang coklat muda. Nah, kalau ini tuh dia basic sih sebenarnya ya. Model kerahnya itu hampir sama kayak yang sebelumnya ini tadi. Jadi kerahnya biasa, kayak kerah blong gitu. Terus untuk tangannya di sini dia ada karetnya gini. Terus ini juga kayak oversize gitu loh. Jadi ini cocok banget dipakai buat yang curvy-curvy badannya. Terus untuk bahannya juga, aduh adem banget ya ini bahannya. Aku gak tahu nama-nama bahan, tapi aku bakal jamin kalau ini tuh adem banget sis. Tuh, dan dia gak nerawang. Terus bagian belakangnya juga ada kancing biar muat kalau dipakai ke kepala yang gede gitu. Kalau yang ini bahannya bener-bener adem banget, dia kayak agak kaos gitu, tapi bukan kaos, aku nggak tahu nama bahannya apa, tapi beneran adem dan dia juga agak loose, meskipun kelihatan besar ukurannya, tapi pas aku pakai tuh loose dan nggak kelihatan gendut sama sekali. Oke, terima kasih udah nonton video ini, semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa like dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Terus kalau kalian mau beli barang-barang yang aku follow di video ini, kalian bisa klik aja link yang ada di description box. Terus yaudah gitu aja. I'll see you guys next time, bye!